ngotak rumiyin dereng pembongkaran tentengan ten kuburan dereng ten kuburan niku. Eh kamu tadi niki tentengan bongkar tanggung 28. Ini derengan ten kuburan. Kuburan kali nimpun niki, Mbak. Nah, niko. Wong wedok karo wong lanang. Ini Mbak. Niki lho, niki. Niki lho, tengah wong lanang, wong wedok. Lah. Ya, wong lanang, wedok, lanang. Eh wedok, wedok, lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Watu Tulis, Sobat Cakra Panorama. Nah, di depan saya ini merupakan sebuah reruntuhan candi yang ditemukan di tempat ini pada tahun 1998. Pada waktu itu adanya pembongkaran secara paksa di tempat ini oleh oknum-oknum tertentu, Sobat Cakra Panorama. Bisa kita lihat di depan kita merupakan batu andesit yang mempunyai ornamen-ornamen yang sangat luar biasa. Dan ada juga batu bata merah seperti ini, Sobat Cakra Panorama. Dan inilah kebesaran leluhur kita, mempunyai peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa, yang patut kita jaga, patut kita lestarikan. Ini adalah bagian dari reruntuhan candi yang mempunyai ornamen dan ukiran yang sangat halus sekali. Dan ini adalah kemajuan teknologi pada waktu itu, Sobat Cakra Panorama. Ditemukannya situs ini di tahun berapa, Mbak? Nah, rumiyin niku alitan kula niki situs niki namine Sentono Sentini, Sentono Pundhen Sentono. Rumiyin alitan kula niki kula dari lahir pun wonten, nggih. Wonten tengah mriku, tene dereng enten makam tapi
Nah, derengan ten makam dibongkar tahun 98 bongkari. Nah, batu tulis niki tahun 98 dibongkar tanpa izin kepala desa. Misalnya izin kepala desa nggih mboten asal. Sipate pundene tiyang dusun Watu niki nggih kepunden namanya Punden Sentono ya. Nah, tikal bakale desa Watu niki namine Mbajaya. Ah, nek enten wulan ruwah mriki ruwah desa. Nggih, nek enten tiyang enggak ada kajat misale mantu nyelamaken. Lah niki tasakuran wonten mriki tujuane napa? Tujuane cek selamat asal enggak ada damel. Nuwun lantaran dateng Mbajaya mriki cikal bakal desa Watu niki. Anu kena. Terus akhirnya duduk-duduk enggak gali male terus manggihaken sumur kendang niku. Nah, sumur kendang niku enten boto kuno, nggih. Enten boto kuno, boten wonten jero aken namung sak meter 75 kali sak meter setengah. Terus dinamekaken Sentono Sentini. Sentono sing lanang, Sentini sing wedok. Lah ngoten niku toyo dereng medal dimasataken enten tiyang sakit. Nuwun toyo lantar saking toyo niku harap. Nek nurut sejarahe saking batu niki. Nah, saking kerajaan Singosari sak dereng mutuk ae. Nah, Singosari melajeng teng Kediri-Kediri sebut kerajaan Kauripan. Kauripan pecah tatus kali melajeng teng Sidoarjo, Sidoarjo sebut kerajaan Prabu Erlangga. Tumenggolo kados Dolotundo. Ngoten. Ini namung mawon nggih. Pintu-pintune nah saged saged teng kene perkalaan. Ya. Ya. Mbah, jenengan ngeramut niki sampun angsal pitentang. Kula ngeramut wonten mriki sampun 23 taun. Nami kula Pak Gowadi. Pernah niku napa, Mbah? Jenengan ditingali dene niku Jepak Puruki Pak Lurah niku. Nah, ketinggal tiyang wedok wayu ngoten. Terus akhire ditagesi, sapa jatimu? Aku niku tuduyung balekno nang asal rusulku sisih kidul. Ngoten jeneng Pak Lurah sing kampung Suwardi.
terus akhirnya kalau pas di Lendung Alegi lamar itu nih disukan kembang diopobongi nih selamat disukogore. Nah terus akhirnya cuma lagi kalau pengen menjepulki kalian di Indonesia gitu lagi.